Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang akan kita coba perbaiki adalah membongkar dan memasang LCD untuk notebook Asus tipe E203. Jadi ini adalah notebook Asus dengan tipe E203. Jadi di sini kita akan memasang LCD-nya dan mengganti LCD yang baru. Proses pembukaan LCD yang lama. Oh.
sekarang proses masangan LCD yang baru untuk notebook ya, merek Asus Type. Tipenya E203 ya. Jadi kalau teman-teman punya notebook yang merek Asus dengan tipe E203, jadi untuk memasang LCD-nya caranya bisa Anda nonton tutorial ini ya. Dari sekarang proses pemasangan kembali casing ya, casing daripada notebook. Jadi LCD, jadi LCD-nya sudah dipasang. Sekarang pemasangan casing daripada notebook ya, notebook Asus dan komponen-komponen lainnya. Thank you.
Oke, telah selesai. Oke, telah selesai pemasangan LCD ya untuk notebook merek Asus dengan tipe X023. Jadi demikian tutorial ini bagaimana cara memasang LCD. Apabila teman-teman menemukan channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga Anda teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari channel Tenisi Murni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.